Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Sepekan sekali kita mendapatkan wasiat takwa dari para khatib. Akan tetapi seringkali pula kita lupa apa sesungguhnya takwa. Banyak sekali para ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Akan tetapi seringkali wasiat takwa tersebut masuk ke dalam kuping kanan kita dan keluar dari kuping kiri kita, sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan masih seringkali kita lakukan. Ikhwani fillah rahimah, Amirul Mukminin Sayyidina Ali telah mewasiatkan kepada kita. Beliau mendefinisikan takwa adalah al-khauf minal jalil, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan ancaman-ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bitansil. Tidak hanya sebatas kita takut, akan tetapi kita beramal dengan amalan-amalan, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah ar-ridha bil qalil, yaitu kita menerima, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya rezeki yang diberikan kepada kita. Dan dengan rezeki yang sedikit tersebut, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah wal istidadu liyaumir rahil. Begitu juga kita menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kelak di yaumil akhir. Kita menyiapkan bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pula lah kita menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kelak di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kemuliaan bagi anak manusia adalah dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya lebih mulia di antara kalian adalah siapa yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kemuliaan kepada nasab seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kemuliaan seorang kepada kelompoknya atau kepada nasabnya atau bahkan kepada dia bangsa. Akan tetapi siapapun di antara kita yang paling takwa itulah yang paling utama di antara kita. Rahimahullah. Maka sudah seharusnya kita memaknai takwa ini adalah bagaimana setiap saat kita selalu terikat dengan hukum syarak, dan setiap saat pula kita akan selalu mengoreksi amal-amal kita supaya apa, kita menjadi orang-orang yang selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.